Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua, yaitu Rudy dan Sahabat TV. Sahabat ya, saya akan mau ajak lagi sahabat semua untuk memasak masakan yang akan saya masak pada kesempatan kali ini. Ini cita rasanya enak, masuk sampai ke dalam, permukaannya crunchy, di dalamnya juga juicy. Dan saya kasih bonus sambal ya. Kali ini saya akan memasak yaitu ayam goreng marinasi sambal ulek kencur ya. Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Sahabat, langsung aja saya akan membuat sambalnya ya. Nah sahabat, untuk membuat sambal ini saya butuhkan 6 buah cabai merah yang segar seperti ini. Tapi kali ini saya akan menggunakan yaitu Desaku cabai bubuk ya sahabat ya. Desaku cabai bubuk ini 100% murni terbuat dari cabai merah yang segar dan warnanya cantik merah cerah alami ya sahabat ya. Karena dalam resep ini kita membutuhkan 6 buah cabai merah yang segar, berarti kita membutuhkannya 1 sendok makan Desaku cabai bubuk ya. Oke, kalau kita membuatnya dari Desaku cabai bubuk, kita harus membuat pasta cabenya terlebih dahulu. Karena untuk membalikan volume cabe yang dari bubuk menjadi seperti cabe merah yang segar yang baru dihaluskan ya sahabat ya. Langsung aja sekarang kita membuat yaitu pasta cabe. Kan ambil yaitu 1 sendok makan Desaku cabai bubuk. Kita tambahkan 2 sendok makan air panas seperti ini ya. Kemudian ini kita aduk rata sampai menjadi pasta cabe ya. Warnanya cantik merah cerah alami seperti ini. Nah ini hanya untuk memasak, tidak ditaburkan di atas nasi atau ditaburkan di makanan-makanan kering seperti itu ya. Sekarang kita membuat sambalnya ya sahabat ya. Ini ada 5 buah cabai rawit ya. Kemudian kencurnya 3 cm, terasi goreng 1 sendok teh, kemiri goreng 4 buah, 1 siung bawang putih. Kita bantu rajang dulu. Kemudian kita butuhkan juga gula pasir 1 sendok teh, 1 sendok teh garam, gula merah 1 sendok makan ya sahabat ya. Nah ini kita haluskan terlebih dahulu ya sahabat ya. Nah ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan pasta cabenya, warnanya jadi cerah ya sahabat ya. Kita aduk sampai warnanya langsung cantik seperti ini ya sahabat ya. Nah ini sudah, kita tinggal masukkan dan kita haluskan dulu. Halusnya halus sambal aja ya sahabat ya. Sampai tomatnya halus sambal saja ya sahabat ya. Nah ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita tambahkan penyegar. Di selain kencur ini ada jeruk limau. Aromanya enak sekali ya sahabat ya. Nah kulitnya kita akan rajang halus ya seperti ini. Nah ini kita ulek dulu ya sampai aromanya keluar. Aromanya berpadu dengan aroma kencur dan bahan-bahan yang lain, aromanya jadi harum nih sahabat ya, sampai tercampur rata seperti ini. Nah ini sudah selesai, saatnya kita sekarang membuat yaitu ayam goreng marinasi ya sahabat ya. Di sini 1 ekor ayam kita potong menjadi 10 bagian atau berat timbangnya sebanyak 600 gram ya sahabat. Nah saya panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian ini kita buka. Nah ini karena ayam ras, saya buat dengan metode ayam goreng marinasi ya. Kita langsung taburkan dengan Desaku marinasi ya sahabat ya, yang terbuat dari 100% rempah-rempah pilihan sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Nah, di balik kemasan ini juga ada resepnya, juga ada QR code-nya yang bisa di-scan langsung dengan kamera HP untuk melihat video singkatnya. Ini tinggal disobek ya sahabat ya, dan langsung ditaburkan, jadi sahabat tidak perlu menakar-nakar lagi. Kita taburkan 1 saset Desaku marinasi di seluruh permukaan ayam seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan air 2 sendok makan, kemudian tepung maizena ya sahabat ya. Nah kalau di rumah sahabat tidak ada tepung maizena, bisa digunakan tepung terigu atau tepung tapioka. Oke, kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Nah bumbunya cuma ini aja, Desaku marinasi ya, kemudian air, kemudian tepung ya. Sahabat perhatikan untuk kocokannya seperti ini ya. 1, balik, 2, 3, ini baru 1 set ya. 1, 2, 3, 2 set. Kocok lagi, 1, 2,
tiga. Nah, ini sudah ketiga-tiganya. Nah, jadinya seperti ini nih, sahabat. Nah, ini sudah siap untuk kita goreng ya, sahabat ya. Kalau sudah mulai di sisi dasar pan-nya sudah menguning, kita balik. Nah, kalau warnanya sudah keemasan seperti ini ya, sahabat ya. Ini saatnya kita balik. Nah, kita tunggu sampai warnanya sama. Nah, sahabat, ini sudah warnanya dan kalau sahabat ada di sini ya, aromanya tuh gurihnya merebak kemana-mana ya. Ini kita angkat. Oke, kita tiriskan dulu. Nah, sahabat, siap untuk kita hidangkan ya. Nah, ini kita tinggal ambil sambal dan siap untuk kita sajikan ya. Sambalnya harum, gurih, enak deh sahabat ya. Ini bisa dimakan 5-6 orang ya. Nah, sahabat, sudah selesai ayam goreng marinasi sambal ulek kencurnya.